Halo guys, kali ini saya akan membuat alat pompa balon. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti langkah berikut ini. Lubangi bagian ini guys. Kalian lubangi. Ya. Kita lubangi seperti ini. Lubangi sampai lubang ini. Kalau kurang besar lubangnya, kalian gunakan gunting. Ini. Nah, lubangi biar berbesar. Ya. Kita lubangi lagi. Seperti ini guys. Lanjut tahap selanjutnya, kita lubangi bagian tengah guys ya. Untuk memompa balonnya, kita lubangi bagian tengah ini guys ya. Ini biasanya untuk memompa balonnya di bagian sini, kalian tekan nanti ya guys ya. Untuk mengisi udara di bagian balonnya. Nah, ini seperti ini guys ya, kurang rapi, kita rapikan dulu. Ya, nah seperti ini guys. Oke. Nah, seperti ini kita potong balonnya guys sekarang. Nah, seperti ini ujungnya, seperti ini kita potong bagian ini ya, kita potong sedikit saja guys ya, kita gunakan sedikit balon saja. Nah, kita potong ini, potong ini ya. Nah, kita potong lagi, gunakan sedikit balon saja, tidak usah banyak-banyak ya. Yang perlukan hanya sedikit guys, sedikit balon untuk memompa nanti ya guys ya. Nah, kalian taruh di bagian sini guys. Nah, taruh bagian sini ya, menutupi lubangnya. Nah, kalian gunakan lakban. Lakban seperti ini ya guys ya. Nah, kalian gunakan lakbannya ya. Tuh, cari pusatnya mana ya? Ya ini. Kita lakban dulu ya guys ya. Nah, kita lakban bagian ini saja ya guys ya. Ikuti langkah berikut ini. Lakban bagian ini ya, seperti ini. Lalu kita potong, rapikan. Bentar, jatuh. Kita potong ya ini. Nah, sudah kalian tempelkan. Nah, kalian lakban bagian ini juga guys. Yang ini ya. Ya, kita lakban bagian ini dan sisakan setengah ya guys ya, jangan semua dilakban, nanti tidak bisa meniup ya guys ya. Ini ya, kita potong, rapikan ya, tarik sedikit ya, ya seperti ini. Nah, kalau seperti ini lanjut kita kelilingnya, kita lakban lagi agar rapi guys. Nah, seperti ini agar kerat ya, ya seperti ini. Nah, kita kelilingi lakban seperti ini ya. Nah, tahap selanjutnya seperti ini ya guys ya, kita potong, rapikan dan tempelkan. Nah, seperti ini guys jadinya ya guys ya. Lalu kalian pencet bagian sini nanti ya, nih untuk memompa ya guys ya. Nah, akan seperti ini ya. Oke, lanjut kita ambil balonnya. Nah, balonnya sini kita masukkan bagian tutupnya guys ya, masukkan balon pada bagian tutupnya seperti ini guys ya. Ya, kalau belum rapat, rapatkan dulu agar tidak ada udara keluar, agar fokus ke balonnya, masuk udara ke balonnya ya guys ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini guys. Lanjut kita coba ya guys ya, tekan ini, lepaskan, 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 tekan ini, lepaskan. Terus sampai balonnya mengembang guys ya, sampai besar setelah kalian. Nah, kita percepat guys ya, lakukan hal yang sama ya guys ya. Nah, jadi deh guys, hasilnya seperti ini guys. Ya, seperti ini guys. Hanya menggunakan botol aqua, bekas botol aqua, kalian bisa membuat tiupan balon. Bagi kalian yang males niup balon, gunakan botol ini ya guys ya.